Setelah sempat terhenti, proyek monorail kembali dicanangkan. Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, melakukan rapat dengar pendapat yang dihadiri oleh masyarakat, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perhubungan, dan PT Jakarta Monorail. Dalam rapat kali ini, Jokowi mendukung dibangunnya transportasi massal untuk mengurangi macet di Jakarta. Proyek monorail ini memakan biaya 725 juta US dollar. Biaya akan ditanggung oleh swasta, yaitu PT Jakarta Monorail 10% dan PT Ortus 90%. Pengerjaan monorail diperkirakan memakan waktu selama 3,5 tahun. Sedangkan biaya yang dibebankan kepada masyarakat dalam bentuk tiket kurang lebih Rp9.000 per orang. Namun, PT Jakarta Monorail masih harus membereskan beberapa dokumen agar proyek ini dapat segera diputuskan oleh Jokowi. Tentang sebenarnya dokumen kan ya, adikarya mundur, jadi akan ada investor yang baru yang masuk kan, saya harus tahu siapa. Nah, yang kedua juga mundurnya adikarya, penjualan tiang itu harus ada dokumen tertulis semuanya. Sudah dibayar atau belum? Proyek monorail segera berapa apanya itu? Kehadiran monorail diharapkan bisa mengubah kebiasaan masyarakat ibu kota dalam berkendara dari kendaraan pribadi ke angkutan massal.